Humas Angkasa Pura 1 Juanda. Yuristo menceritakan kronologi pilot pesawat Citilink rute Surabaya-Makassar. Bernama Boy Awalia Asnil yang meninggal dunia setelah mendarat darurat di Bandara Juanda, Surabaya. Berdasarkan informasi, pesawat Citilink dengan nomor penerbangan KG307 itu lepas landas pada Kamis 21 Juli pagi pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Sekitar 12 menit setelah mengudara, pihak bandara menerima permintaan untuk dilakukan pendaratan darurat. Lalu di pukul 6.22 atau 12 menit setelah take-off tower, menerima request emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat. Kata Yuristo, pesawat kembali dan mendarat lagi di Bandara Juanda. Mendapati kejadian kedaruratan, pihak Angkasa Pura 1 Bandara Juanda segera mensiagakan petugas darat dan mengevakuasi pilot. Pilot pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dari pihak rumah sakit setempat, disampaikan bahwa pilot atas nama Kapten Boy Awalia Asnil dinyatakan telah meninggal dunia.